Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan, sudah memasuki agenda kesimpulan. Pemirsa, sidang lanjutan dengan agenda kesimpulan tersebut dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Untuk sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan kesimpulan dari pemohon dan juga termohon. Kedua pihak akan membacakan kesimpulannya terkait sejumlah agenda pra-peradilan yang sudah berlangsung sebelumnya. Penetapan tersangka itu pra-peradilan ini khusus hanya untuk berkaitan dengan aspek formilnya saja. Menjadi yang menjadi berdasarkan.